Oh, itu kan namanya black movie, black campaign. Ya, kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. Jadi TKM menilainya dalam black campaign. Cek. Apa itu? Oh, itu kan namanya black movie, black campaign. Ya, kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. Apa itu? Film tentang kecurangan pemilu. Oh, itu kan namanya black movie, black campaign. Ya, kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. Jadi TKM menilai ini adalah black campaign gitu ya Pak? Ya, artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin pas akhir-akhir. Pas minggu tenang, ya. Akhir-akhir ini. Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat dibuat keruh. Jadi, dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India. Jadi, ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan kita tetap optimis, jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu. Ya, Prabowo Gibran nggak terganggu ya Pak? Sama... Ya, yang paling penting tanggal 14, masyarakat perlu nyoblos. Pak Bawaslu minta di masa tenang tidak kampanye di medsos, apakah Golkar dan atau Prabowo Gibran sudah melakukan hal itu? Ya, kalau medsos silakan dicek aja. Ya. Terima kasih. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.